Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Welcome to Light On Project. So hari ini aku nak share dengan hampa semua macam mana proses pernikahan berlaku semasa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, dan semasa bulan Ramadan. So mesti hampa semua tertanya-tanya kan? Jom kita tengok. Okey, sebelum tu aku nak beritahu hangpa, aku bukan Tok Gadi yang nak nikahkan orang. So aku sebenarnya member aku yang nak menikah. Jadi hari ni adalah hari ke-6 kita berpuasa dan hari ke-43 kita di lockdown. Sebenarnya aku adalah wakil keluarga dia. Aku wakil keluarga dia sebab family dia sangat jauh dekat Perlis sana tu. So aku mencari satu solution untuk member aku video call sahajalah family dia. So jadinya aku nak share pengalaman aku hari ni. Hari ni sebab member aku ni bakal bernikah bukan secara online apa kamera apa semua tak ada. So dia akan bernikah face to face, pergi ke masjid, iaitu Masjid Al-Azim di negeri Melaka. So apa lagi? Aku dah nak bersiap. Aku akan pergi ambil member aku dulu. So, jom. Inilah Masjid Al-Azim, iaitu Masjid Negeri Melaka. Antara masjid yang terbesar lah kat Melaka ni. Jadi masa kami masuk tu, petugas kat situ menjalankan prosedur macam biasalah. Cek suhu badan, pastikan pakai mask dan pakai hand sanitizer. So yang paling penting sekali, jarak sosial 1 meter. Time tu hanya dibenarkan datang hanya 6 orang sahaja, macam wali dan wakil saja. So kawan aku ni dinikahkan oleh wali pihak perempuan sendiri. Confirm memang tak ada lah salam-salam tangan ni. Hanya dilafazkan macam tu je. Ni aku ada interview member aku sikit. Jom kita tengok. Perasaan siapa tak seronok kan baru lepas kahwin. Biasalah, semua jawapan mesti sama je. Seronok tapi puas hati lah sebab dengan Jaim punya kata prosedur. Sebab sebelum ni ingatkan Jaim macam tak nak ambil. Sebab tapi sekarang bila dah tengok prosedur Jaim, jadi saya puas hati lah dengan yang Jaim bagi feedback semua. Sepatutnya 4 April 2020 pada hari Sabtu. Tapi sebabkan PKP, jadi Jaim terpaksa keluarkan memo untuk tundakan majlis, semua majlis bermula daripada 28 hingga seterusnya PKP. Jadi kita orang pun terpaksa tunda lah. Sehingga Jaim bermusyarat dengan Jakim untuk memberi kelonggaran kepada pasangan untuk bernikah kali ini. SOP untuk permohonan. Pertama sekali kena email balik borang-borang pernikahan. Dia ada dua borang, borang KB, borang kebenaran berkahwin, dengan satu lagi borang CPD. Saya tak ingat apa lagi satu tu. So jadi dua benda ni kena email balik dekat Jaim untuk kita buat permohonan dan rayuan. Kena lampirkan dalam tu sebab-sebab yang munasabah. Apa sebab kita nak nikah masa PKP ni. So diorang akan tapis kita punya majlis nikah. Siapa yang perlu dan siapa yang tak perlu, dia akan beri kebenaran daripada alasan-alasan yang diberikan. Saya nak ucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan dan kepada bakal pengantin yang tengah berusaha untuk buat permohonan bernikah. Saya doakan korang agar dipermudahkan urusan seperti mana saya dipermudahkan. Jangan risau, pihak Jabatan Agama akan memudahkan urusan kita. Jangan kita menafikan benda itu. Dekat semua pasangan, tak payah risau. Kalau you dah ada kelulusan tu, kita tunggu 10 je. Semua akan selamat. Selamat berpuasa. Alhamdulillah, majlis pun dah selesai. So sedikit sebanyak benda yang aku boleh share kat hangpa tu, hangpa boleh tengok tadi. Aku minta maaf juga sebab tadi ada beberapa scene yang aku tak dapat. Maksudnya aku punya pergerakan tu terhad tau. Aku tak boleh nak bergerak banyak kan, sebab kena jaga social distancing kan. So aku kesian juga.
staff-staff Jabatan Agama Islam, ustaz-ustaz kat situ. Aku takut juga, aku duduk bergerak sana sini kan, takut mereka mengamuk saja. Dia baca surah aku, aku pun belanting apa kan. Tapi benda apa yang aku boleh share kat apa yang tu je lah kan. Jadi sedikit sebanyak adalah input dia. So aku nak ucapkan, tanyalah kepada Jabatan Agama Islam, ustaz yang bekerja, yang bertugas tadi. Aku rasa macam mereka ni sangat mengikut peraturan lah kan. So aku pun faham, aku tak ada masalah benda tu kan. Kesial lah kat mereka, mereka pun bekerja. So aku pun kena faham benda tu. Jadi ada ustaz tu pesan sebelum nak upload tu, kalau boleh refer dia dulu, takut ada benda-benda isu yang isu-isu yang timbul kan. Sebab benda ni sangat sensitif lah pada waktu ini kan. Jadi itu sajalah video untuk kali ni. So jangan lupa komen kat bawah apa yang pernah kami buat lepas ni. Jangan lupa juga like, share and subscribe Light On Project. Assalamualaikum. Yeah.